Tes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah selesai menginstal OS Linux pada Debian. Maaf, OS Debian pada VirtualBox. Oke, langsung saja. Sebentar, tes, tes. Oh, oke, okay. Tes, satu dua, satu dua. Tes, tes, ya. Tes. Oh, oke. Okay. Kita login terlebih dahulu. Okay. Nah, saat ini sekarang saya sedang menggunakan user biasa karena kita akan set konfigurasi supaya tidak menambah pekerjaan, kita bisa login dengan super user. Caranya kita cukup ketikkan perintah su. Username-nya sudah root, kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, lihat perbedaannya di sini ada root @iqbal. @iqbal ini nama host ya, nama PC yang pada saat kita instalasi kemarin. Oke, langsung saja. Pertama kita akan cek IP address pada komputer baru kita. Hore. Oke, langsung saja. Bisa gunakan perintah ipconfig. Kemudian kalian akan lihat di sini daftar dari Ethernet atau port yang ada. Di sini baru ada IO ya, input output loopback di sini. Jadi kita belum menambahkan Ethernet ataupun ETH ya, kalau di Linux namanya ETH disingkat ETH 0 atau ETH 1 atau seterusnya. Kemudian cara selanjutnya kita bisa gunakan untuk pengecekan IP address. Kita masukkan IP. Ya, dengan IP address juga sama. Ah, di sini terlihat ternyata ETH 0 dan ETH 1 di sini masih down, artinya belum dinyalakan. Jadi masih belum dapat digunakan. Untuk perintah menyalakannya kita bisa gunakan perintah ipup ETH atau dengan format ipup ipup spasi nama ETH. Oke, pertama kita akan coba mengkoneksikan antara komputer host ini dengan komputer GUES atau OS Debian ini. Nah, ini komputer host. Kita akan coba komunikasikan. Di sini kita buka dulu. Oh, ini tuh, maaf. Kita gunakan command prompt saja. Command prompt, kemudian kita cek IP address dulu. Salah ya. Yang betul IP config. Oke, okay. Nah, di sini kita melihat ada macam-macam ya adapter yang tersedia. Salah satunya adalah adapter untuk digunakan agar terhubung ke PC GUES atau OS Debian. Namanya Ethernet Adapter VirtualBox Host Only Network. Oke, okay. Sebelum kita ini kita coba cek di control panel network and sharing. Jadi kita akan matikan semua koneksi selain yang host only. Ini wireless kita matikan. Wireless ini kebetulan pakai TP-Link jadi ada wirelessnya. Nah, seperti jadi yang menyala hanya VirtualBox. Kita akan berikan IP address dulu. Karena belum ada layanan DHCP jadi kita statikan saja. Yang umum saja kelas C. Misalkan 14.1. Seri 2. Kita jadi ini bisa dikosongin ya, tapi kita bisa isi juga 14.1. Dan yang bawah ini DNS alternatnya bisa kita isi dengan IP tembusan Google. Nah, ini IP address yang akan kita gunakan untuk PC host.
Nanti kita akan setting juga untuk yang guest. Kemudian kita cek kembali IP addressnya. Oke, kita lihat di sini yang aktif hanya Ethernet adapter VirtualBox only dengan IP address 14.2.14.1. Berikutnya kita akan setting adapter yang ada pada PC Guest atau West. Oke, di sini ada icon adaptor 1, adaptor 2 NAT. Di sini dua-duanya aktif. Kita akan setting adaptor hanya host VirtualBox. Nah, ini digunakan untuk si OS Guest ini terhubung ke PC host atau PC utama kita. Jadi pilihnya yang ini adaptor. Tidak terpasang berarti artinya kita tidak menggunakannya, tidak memfungsikannya, tidak aktif. NAT ini fungsinya sebuah translasi IP, jadi memungkinkan IP kita disamarkan dan PC Guest ini dapat terhubung ke jaringan luar atau internet. Bersama, kemudian adapter bridge ini memungkinkan PC Guest ini menggunakan kartu jaringan pada PC utama. Artinya, misalkan di sini di PC utama kita ada kartu jaringan yang terhubung keluar atau yang secara fisikal ada, misalkan di sini namanya wireless network nih. Nah, atau local area connection yang ini. Nah, ini kan adaptor yang Ethernet yang secara fisik ada di PC utama. Dan ini digunakan langsung oleh PC utama. Nah, ini bisa digunakan juga oleh PC Guest atau OS Debian ini dengan pilihan adaptornya yaitu adaptor bridge. Kemudian jaringan internal ini memungkinkan koneksi antar Guest. Jadi kalau kalian membuat lebih dari satu Guest di PC kalian kemudian ingin saling terhubung, nah ini bisa gunakan jaringan internal. Saat ini kita akan belajar menghubungkan antara PC Guest atau Debian ini dengan PC host atau di sini Windows 7. Kita pilih adaptor hanya host. Untuk adaptor 2, nah ini sengaja di NAT karena nanti akan kita gunakan untuk koneksi internet. Jadi kita settingnya adaptor 1 VirtualBox Ethernet, adaptor 2 NAT. Ini digunakan untuk terhubung ke host karena kita kedepannya juga akan menguji setiap layanan yang ada di server menggunakan klien yaitu PC host atau PC utama. Ini untuk koneksi ke internetnya. Jadi kita menggunakan adapter yang ada pada PC utama dan ini juga bisa merequest. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita akan coba setting IP address terlebih dahulu. Tadi kita sudah men-setting di divisi host yaitu 14.2. Jadi kita harus sama juga kelasnya atau networknya. Langsung saja. Untuk men-settingnya kalian cukup masuk ke sebuah file bernama interface. Nah, itu nama filenya /etc/network/interface. Nah, di sini no save file or directory. Kita coba untuk langsung menggunakan perintah editor atau nano. Coba lagi. Oh, maaf. /etc kita coba. /etc/network/interface. Nah, di sini adalah source untuk interface jaringan kalian. Oke, kita akan tambahkan satu internet yang baru ya. Di sini untuk yang atas jangan dihapus. Ini fungsinya untuk loopback. 2 menit lagi. Saja kita tambahkan.
apa yang terubah ya yang sudah ada. Kita berikan komentar, misalkan ini akan menjadi sebuah IP address untuk host, koneksi ke host. Nah, untuk menambahkan komentar, kita bisa tambahkan tanda pagar. Rth 0 untuk koneksi ke host. PC host atau utama. Oke, berikutnya kita masukkan perintah. Low hot plug rth 0. Nyalain dulu, kemudian refresh rth 0 inet static. Kenapa static? Karena kita akan memberikan IP addressnya langsung manual ya. Yeah. Kalau misalkan kalian ada yang koneksi ke komputer lain kemudian ada layanan DHCP, ini bisa juga digunakan inet DHCP namanya atau dynamic ya. Yeah, langsung saja. Biasanya ini harus satu network dengan yang tadi. Ini kita bisa gunakan 254. Speed ini boleh. Ini untuk servernya. Atau kita bisa gunakan 14.1. Kemudian netmask-nya. Ini kalau di Windows subnet ya. Kelas C biasa. Ini bisa kalau di 0 berarti nanti alhasil 2 pangkat N dikurangi 2 gitu. Itu untuk jumlah host. Jadi 0 ini 8 biner 2 pangkat 8 dikurangi 2. Itu jumlah host yang bisa kita gunakan. Networknya ini network, ini kita skip dulu, nanti akan kita bahas. Kita akan tidak gunakan broadcast, juga tidak akan kita tambahkan, nanti ini menyusul. Oke, sekarang kita sudah menambahkan sebuah perintah untuk membuat sebuah ethernet bernama ETH0. Ini static sudah, biasa sudah ditetapkan seperti itu ya, semantiknya ETH0, ETH1, ETH2. Oke, kalau sudah kita simpan, lihat di sini untuk menyimpannya. Di sini ada tulisan write out, artinya tulis. Kemudian enter, hati-hati nama filenya jangan dirubah. Kemudian keluar exit. Oke. Kita cek lagi IP address-nya. Nah, di sini belum ada. Kenapa belum ada? Jadi setiap konfigurasi kita biasanya harus merestart terlebih dahulu file yang kita konfigurasi tadi. Perintahnya bisa menggunakan service networking restart untuk merestart IP address, atau bisa juga gunakan perintah slash etc slash init.d slash network pasti restart. Kita gunakan yang pertama, service network services network king spasi restart. Service networking spasi restart, sudah kita coba cek lagi. Oke. Nah, di sini sudah ditambahkan dia ETH0 dengan IP address 14.1. Tadi kita sudah mengkonfigurasinya. Ini sudah adaptor hanya host. Kita cukup mencoba koneksinya. Kita bisa coba dari sini, dari PC host. Ping ke PC, ke IP address server atau PC guest. Nah, perhatikan hasilnya apa? Reply. Oh, ini berarti settingan IP address kita sudah sesuai dengan protokol dan settingan IP address di server kita ini juga sudah sesuai. Nah, berikutnya kita nanti akan belajar bagaimana cara menginstal DHCP. Artinya, kita tidak perlu lagi menuliskan IP static seperti tadi di sini di PC host. Kita akan menginstal layanan tersebut di PC guest dan kemudian kita akan request IP addressnya dari PC client. Nah, ini untuk